كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Apa hukumnya perempuan yang haid memegang mushaf? Ma hukmu al-haid fi ta'amuli ma'a al-mushaf? Hukmu al-haid fi ta'amul ma'a المصحف قراءتها أو لمسها أو ما أشبه لذلك. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال العلماء بأنه لا يجوز للحائض مس المصحف أو القراءة في المصحف، ولكن المسألة فيها تفصيل. قال العلماء بأنه إذا كانت مدة الحيض قليلة بحيث أن الحافظة للقرآن الكريم لا تستطيع أن تنس، لا بأس، لا تمس المصحف. لكن إذا زادت مدة الحيض وتخاف النسيان، فحينها يجوز للحائض أن تمس المصحف بحائل وتقرأ القرآن الكريم. هذه هي الإجابة مختصرة، والله أعلى وأعلم. أما حكم الحائض في دخول المسجد، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلى وأعلم. Baik, ada dua persoalan di sini. Pertama tentang hukum jika perempuan ini ingin bersentuhan dengan mushaf atau ingin membaca al-mushaf, apakah boleh memegang mushaf atau membacanya? Kata beliau, kembali kepada ayat di firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan kemudian menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan atau hamba-hamba yang disucikan. Dalam konteks ini punya suci, ya, dalam keadaan yang suci. Suci dipahami dengan dua hal. Bisa dipahami dengan wudu, ya, karena wudu disebut juga dengan tahara. Bisa dipahami suci terbebas dari hadas atau penyakit-penyakit yang tidak memperkenankan bersentuhan dengan ibadah. Seperti kalau di perempuan, haid. Maka di sini kata beliau, dari ayat ini para ulama memberikan pandangan. Pandangan yang pertama, ini pandangan yang umum sifatnya. Jika ada perempuan yang sedang haid, maka berdasarkan ayat ini, maka tidak diperkenankan ia bersentuhan dengan mushaf. Dan detil dari larangan ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, jika haidnya dalam masa yang singkat, bukan masa yang panjang, ya, dan di situ tidak dikhawatirkan misalnya lupa dengan ayat-ayat yang tidak dihafalkan, bisa sedang menghafal, ya, sedang kemudian mengkaji, dan dia masih ada teringat di situ, bisa mendengarkan bacaan, ya, bisa dari speaker aktif, bisa menyimak dari situ, maka tidak perlu kemudian dia menyentuh mushaf untuk sengaja membacanya. Maka hukum berlaku di sini, tidak diperkenankan dia bersentuhan dengan mushaf atau membacakannya, sengaja baca, jika memang dengan keadaan menyimak pun bisa dicukupkan untuknya. Tapi jika ada darurat yang sangat untuk dia, misal dalam keadaan dia khawatir lupa dengan hafalannya, tidak dicukupkan dengan menyimak saja, tidak ada perangkat untuk menyimak, dalam keadaan speaker aktif tidak ada, di tempat yang tidak bisa mendengar Quran, tapi dia punya mushaf dan dia khawatir kalau tidak mengulang dari kebiasaannya dia bisa lupa. Maka dalam konteks ini sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan tadi, dengan syarat untuk menguatkan hafalannya saja. Dalam hal ini konteks belajar. Sama dengan akhwat yang sedang mengajar misalnya, ya, kalau dia khawatir dengan keadaan dia itu headnya kemudian tidak mengajar, dan dengan tidak mengajar ini orang-orang tidak mendapatkan manfaat dan waktunya hanya di situ saja, maka diperkenankan dia pada situ mengajar dengan memberikan bimbingan-bimbingan ayat-ayat Quran yang dia bacakan. Ada detail dari sini, ada sebagian termasuk Imam Malik mengatakan dia niatkan dengan niat untuk tidak membaca, tapi niat hanya untuk misalnya mengulang dengan bacaan atau mendengarkan bacaan atau membacakan secara terbata-bata, dengan tidak dibaksudkan membacakan Quran secara keseluruhannya. Yaitu ada detail di dalamnya. Jadi secara umum yang diambil secara umumnya adalah tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan-keadaan darurat seperti yang tadi dimaksudkan. Keadaan yang terdesak, keadaan yang dibutuhkan seperti untuk mengajar atau seorang penghafal Quran yang khawatir.